Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Nah, video kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara mengatasi tanda enter di keyboard HP kita itu hilang di aplikasi WhatsApp seperti ini. Jadi buat kalian yang ingin menggunakan tombol enter itu kok nggak bisa atau di mana letaknya itu, bagaimana cara mengatasinya? Tapi kalau di HP, maksudnya di aplikasi lain itu ada ya teman-teman. Nah seperti ini ada, tapi cuma hilang di aplikasi WhatsApp aja. Nah bagaimana cara mengatasinya? Berarti ini itu bermasalah di aplikasi WhatsAppnya guys. Jadi kalian buka aja aplikasi WhatsApp kalian seperti ini. Di aplikasi WhatsApp kalian pilih titik tiga di pojok kanan atas ini. Kalian klik aja seperti ini. Dan kita pilih setelan. Nah, kita pilih di pengaturan chat ya, teman-teman. Nah, ini dia penyebabnya ternyata yaitu enter untuk mengirim ini aktif. Di sini kalian bisa nonaktifkan seperti itu. Dan kita coba cek lagi apakah sudah hilang. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah bisa enter lagi ya, teman-teman. Jadi, kita bisa ngisi daftar hadir. Seperti itu. Oke, jadi semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa klik like dan subscribe.